Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi di channel aku, Anggun Aprinanda. Ini di video kali ini adalah video sambungan dari video yang kemarin ya teman-teman. Bagi kalian yang belum nonton, cus ditonton ya video sebelumnya. Dan setelah mengajak anak aku main, ini aku lanjut mau belanja karena di rumah itu beras dan bahan masakan gitu udah pada habis ya. Jadi sekalian aja mumpung di sini aku sekalian belanja. Ikuti video aku sampai selesai ya teman-teman, jangan di skip-skip. Nah, sekarang aku udah di rumah dan ini adalah belanjaan aku di Mr. DIY. Aku cuma beli itu cetakan puding karena aku gak punya cetakan puding. Dan ini aku juga beli nampan ya, karena aku juga gak punya nampan. Jadi aku cuma beli dua ini aja. Terus aku mau bongkar belanjaan aku yang kemarin. Aku beli beras. Nah, ini aku beli beras 5 kilo.
biasa ya aku setiap beli beras itu pasti 5 kilo. Karena toples untuk penyimpanan beras itu cuma muat untuk 5 kilo ya, teman-teman. Terus di sini aku ada belanja ikan. Nah, ini aku beli 2 buah ikan kembung yang udah dibumbu kuning gitu ya. Ini untuk anak aku sih sebenarnya. Terus ini aku beli ati ayam, bukan ati ayam sih, jantung ayam. Nah, itu harganya udah tertera ya, teman-teman. Terus juga aku beli ayam utuh itu 26.000. Terus beli apa lagi ya? Oh, aku juga beli kemangi. Nah, itu harganya sudah ada ya. Ini lumayan banyak loh kemanginya isinya daripada yang di warung sayur. Terus aku beli cabai setan rawit cengek ya. Terus aku juga beli ini kecipir. Nah, ini paling susah banget dapetin ini ya. Kalau di manalah, di warung sayur pun gak bakalan ada kecipir. Terus aku beli tomat hijau. Ini juga susah nih banget didapat kalau tomat hijau. Terus aku juga beli jamur enoki. Dan terus aku ada beli jagung. Ini jagung manis, tapi yang masih kulit ya, teman-teman. Itu harganya segitu untuk 2 buah. Terus aku juga beli cabai keriting itu 6.000. Terus aku juga ada beli bawang itu 5.000 ya. Hampir 2 on ya, teman-teman. Oke, itu aja yang aku belanjain ya. Memang aku belanja itu selalu untuk beberapa stok, beberapa hari aja, nggak banyak. Dan sekarang aku mau lanjut di food prep sekalian ya. Sebagian sih, sebagian yang udah ada wadahnya gitu nggak aku food prep lagi. Nah, sekarang aku mau putihkin dulu cabai rawitnya. Mau aku masukin di food container.